Tarikh saya rasa sesuatu macam ni, waktu di kampung saya sendiri, waktu umur saya 12 tahun, tahun 1982. Selepas 41 tahun, baru saya rasa balik sesuatu macam ni. And semasa saya nak buat kenduri anak lelaki saya sendiri, pada hari ini lah, rasa terharu dan gembira lah. Kumpang di Palu. Pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP pada Mac 2020 lalu, ekoran penularan wabak COVID-19 menyaksikan semua acara keraian membabitkan perhimpunan orang ramai tidak dibenarkan. Namun, kejayaan negara mencapai imuniti kelompok menerusi program vaksinasi pada suku ketiga tahun lalu membolehkan negara beralih ke fasa pemulihan. Peralihan ini membolehkan kehidupan rakyat kembali normal, walaupun terpaksa mematuhi beberapa prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Namun, semua itu tidak menghalang acara keagamaan dan keraian seperti kenduri kahwin kembali disambut meriah oleh segenap lapisan masyarakat di negara ini. Bagi dua pasangan pengantin baharu, Muhammad Syahir Muhammad Fauzi dan Siti Nurhatisha Zairizam serta Muhammad Mubasir Marzuki dan Nur Bazlina Yusari, mereka tidak menyangka majlis persandingan yang pada mulanya dirancang secara kecil-kecilan bertukar menjadi begitu meriah. Majlis anjuran kumpulan rukun tetangga Taman Ru dan Pinang, Sungai Petani ini menyaksikan Raja Sehari diraih dalam satu kenduri cara lama. Lepas PKP ni, duduk bersembang dengan kawan, ramai mengadu tak boleh buat kenduri dan tidak kemampuan. Jadi, itu saya idea kalau boleh dekat nak Ramadan ni selalunya orang buat kenduri. Jadi, kalau boleh kita cuba satukan penduduk, kita cuba buat satu kenduri yang mana atas pemufakatan penduduk. Jadi, siapa-siapa yang niat ada azan nak buat kenduri tu bolehlah campur bagi sumbangan. Kebetulan dalam kenduri ni ada daripada penduduk yang belum buat kenduri lagi setelah berkahwin pada musim PKP itu. Jadi kita syorkan dia bersujulah untuk join sama kenduri ini. Kenduri kendara suatu ketika dahulu adalah cerminan semangat kerjasama dan kesepakatan warga setempat. Dan nilai inilah yang cuba dikembalikan. Bermula dari proses mencari buluh bagi membina kemah atau lebih dikenali sebagai balai, hinggalah duduk bersimpuh makan sedulang. Semuanya dilakukan mereka secara bergotong royong. Bak kata pepatah, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Bagi memastikan binaan rangka kemah kukuh, batang buluh yang digunakan itu diikat teguh menggunakan dawai. Sama seperti kemah kenduri kahwin pada zaman 70-an dan 80-an, kanvas digunakan sebagai bumbung. Sebaik sahaja rangka disiapkan, kerja-kerja menaikkan hamparan kanvas berukuran 10 kali 8 meter dilakukan. Ia kemudiannya diregangkan agar air tidak bertakung sekiranya hujan. Di kemah inilah nanti tetamu akan duduk sambil menjamu selera. Kenduri dulu ni kita ambil daripada apa pendapat dengan kawan sebab kenduri ni macam di sikit catering ni lok biasa dah. Tapi teringinlah makan lok macam dulu-dulu. Inilah mai apa mai daripada pemikiran daripada kawan-kawan semua untuk kita makan masak semua dalam bentuk dulu-dululah. Jadi insya-Allah kita ubah sikit selera untuk kali ni. Yang kedua kita nak pastikan orang-orang muda tahu macam mana konsep kenduri dulu-dulu. Ini kenangan kita yang kita cuba kembalikan sedikitlah untuk tatapan masyarakat ketika inilah. Kaum wanita pula mula membuat bunga telur yang diperbuat daripada kertas warna. Kertas dipotong mengikut bentuk bunga yang ingin dihasilkan. Potongan kelopak kemudiannya dicantum pada lidi buluh menggunakan gam kanji. Ia kemudiannya digulung sehingga menjadi kuntuman indah warna merah jambu.
Jambangan ini akan mengisi pahar yang menghiasi pelamin pada majlis persandingan nanti. Seperti adatnya, bunga pahar juga menjadi cenderahati buat tetamu merenjis pengantin. Jika diimbau kembali, asalnya isi bunga telur sememangnya adalah telur, tetapi kini ada yang menggantikannya dengan gula-gula dan lain-lain. Kumpulan wanita ini juga giat menyiapkan sampul kertas yang akan dijadikan bekas hadiah kepada tetamu. Sampul daripada helaian naskah akhbar lama ini bagi menggantikan beg kertas hadiah tetamu yang banyak digunakan sekarang. Seperti bunga telur, lipatan kertas akhbar lama ini dilekatkan menggunakan gam kanji. Ia kemudiannya dibiarkan kering beberapa hari. Untuk majlis yang bakal diadakan, mereka perlu menyiapkan sekitar 800 sampul. Usai sahaja kerja membuat bunga telur dan sampul hadiah, kumpulan wanita terbabit turun ke tapak utama bagi membantu penduduk lelaki menyiapkan kemah pelamin. Kepingan pelet digunakan sebagai tapak untuk platform di mana pelamin dibina. Pelet kemudiannya ditutup dengan kepingan plywood tebal agar ia rata dan mampu menampung berat pengantin serta tetamu yang berdiri di atasnya. Fabrik pelbagai warna dan tumbuhan hidup telah digunakan sebagai bahan asas dalam pembinaan pelamin. Dengan bermandi cahaya bulan dan bertemankan alunan tingkah kumpulan kompang yang sibuk berlatih, kerja-kerja menghias pelamin tradisional dilakukan dengan penuh teliti. Pada waktu dahulu, kenduri kendara sebegini akan dilakukan pada waktu cuti sekolah kerana mudah untuk semua berkumpul dan merewang. Kesibukan persiapan pula akan membuatkan mereka yang terlibat tidak pulang ke rumah dan tidur di bangsal yang dibina sementara bagi kelancaran aktiviti gotong royong. Namun semuanya tinggal kenangan dek ditelan arus pemodenan. Segala urusan perkahwinan kini semua diserahkan kepada perancang perkahwinan.